Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Johan Sinting. Kali ini kita bakal ngebahas satu buah event airdrop dari Trum Swap ya, teman-teman. Yang dimana di sini kita bisa ngeklaim 1000 TSW secara gratis ya, guys ya. Yang dimana untuk harga TSW sendiri ketika listing nanti untuk satu TSW-nya itu di kisaran harga 0,005 US dollar ya, teman-teman. Dan di sini juga kalian bisa melakukan pembelian langsung. Dan minimum untuk melakukan pembeliannya itu adalah sekitar 0,01 BNB untuk ngedapetin 10.000 TSW ya guys ya. Dan di sini kita bakal ngeklaim airdrop aja ya guys ya. Dan yang jelas juga untuk ngeklaim ini kita itu harus sedikit mengeluarkan modal ya teman-teman ya. Kita harus punya saldo BNB di akun Trus Wallet kita untuk dapat ngeklaim 1000 TSW ini. Dan nanti kita bahas ya berapa sih harga ataupun biaya yang harus kita keluarkan untuk 1000 token TSW ini. Dan buat teman-teman yang mungkin pengen ikutan event airdrop di Telegramnya Trum Swap ini juga ada ya guys ya. Kalian tinggal klik aja linknya, itu udah ku siapkan di deskripsi ya guys ya. Dan ini juga sudah ku bagikan di komunitas kecilku di grup Telegram ya guys ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin suka banget dengan garapan-garapan airdrop, kalian wajib banget join ke komunitas kecilku ini ya guys ya. Karena setiap hari itu aku selalu update ya untuk garapan-garapan airdrop yang menurutku itu layak untuk dikerjakan gitu ya guys ya. Jadi tinggal kalian pilih aja yang mana yang ingin kalian kerjakan. Yang jelas di grup ini setiap hari menyediakan opsi untuk kalian itu mengerjakan airdrop. Dan semakin banyak yang kalian kerjakan, semakin besar juga peluang kalian untuk ngedapetin salah satu dari event airdrop yang kalian ikuti gitu ya teman-teman. Intinya ketika kalian join ke sini, kalian mendapatkan info-info terupdate lah dari gua pribadi ya guys ya. Oke guys, sebelum kita melakukan klaim airdropnya, ada baiknya kita baca dulu ya tentang si TSW ini ya guys ya. Jadi di sini kalau kita bisa tengok ya, Trum Swap adalah instrumen keuangan baru yang berencana untuk meluncurkan aplikasinya sendiri. Jadi si Trum Swap ini bakal merilis aplikasinya sendiri ya guys ya. Nah ini ya, kalian bisa lihat ya. Dan untuk aplikasinya sendiri itu udah bisa kalian akses dan bisa kalian tengok-tengok ya guys ya. Nanti kita bakal tengok apa aja menu-menu yang tersedia di sana ya guys ya. Dan kita bakal lanjutin dulu di sini. Ekosistem Trum Swap dengan peluncuran airdrop itu bertujuan untuk mengumpulkan pasokan penggemar untuk meluncurkan pertukarannya sendiri di masa depan dengan tujuan mempercepat pembakaran internal token. Oke, jadi si Trum Swap ini juga menyediakan fitur untuk pembakaran token ya. Jadi dari beberapa persen supply si TSW ini bakal dibakar ya guys ya, yang dimana itu akan membuat tokennya langka dan kemungkinan akan membuat harga TSW ini bakal terus merangkak naik ya. Itu untuk prediksiku sendiri ya guys ya. Dan kalian bisa menggunakan prediksi kalian sendiri ya guys ya. Karena di dalam dunia kripto itu kalian jangan percaya dengan siapapun, bahkan dengan saya sendiri ya guys ya. Kalian wajib banget meriset sendiri ya teman-teman ya. Dan di sini aku hanya mengasih gambaran-gambaran saja gitu guys ya. Untuk selanjutnya itu kalian menentukan ya, jual ataupun belinya ya teman-teman ya. Dan di sini tujuan kami adalah membuat token kami langka setelah airdrop harga listing token yang ditetapkan pada 0,005 US dollar. Jadi ketika listingnya nanti di tanggal 20 Desember itu di PancakeSwap, kalian sudah bisa membeli Trum Swap ini seharga 0,0005 US dollar ya guys ya. Tetapi setelah peluncuran pertukaran, kami mempercepat pembakaran internal token Trum Swap. Harga dapat naik menjadi 5 sampai 10 US dollar dan kami dapat bersaing dan berdagang di bursa lain. Oke, ini mantap banget ya. Jadi untuk prediksi tokennya itu ya di masa depan itu mungkin bisa mencapai kisaran 5 sampai 10 US dollar dan gua pikir ini bisa lebih ya teman-temannya, bisa lebih dari perkiraan sementara ini ya guys ya. Karena untuk ekosistem sendiri itu ya kita sebagai member lah ya, pemegang token itu sendiri yang menentukan harganya ya guys ya. Jadi kita itu ikut kontribusi untuk membangun semua sebuah harga dari sebuah token ya guys ya. Jadi buat teman-teman yang ingin melakukan pembelian langsung itu kalian bisa beli langsung di sini.
Dan untuk ngedapetin referensi ataupun link referral kalian, itu kalian bisa dapatkan di sini. Kalian pastekan aja alamat BSC 20 kalian di sini, dan lalu kalian saling link kalian ya guys ya. Dan di sini ini untuk roadmapnya sendiri ya guys ya, yang dimana 20 Desember nanti mencantumkan 30% token TSW di bursa PancakeSwap dengan harga 1 TSW sekitaran harga 0,005 US dollar. Jadi tanggal 20 Desember nanti sudah bisa kalian beli dan kalian jual di PancakeSwap ya, teman-teman ya. Jika kalian tidak ingin nge-hold tokennya ya. Kalau aku pribadi jelas aku akan pantau si TSW ini, karena aku pribadi yakin ini bisa pam tinggi harganya ya guys ya, dan semoga aja kita semua bisa cuan maksimal dari token ini ya guys ya, amin amin ya. Dan di sini untuk timnya sendiri ya guys ya, ini cukup terbuka banget ya, karena para orang-orang pentingnya ini mampu ataupun berani menampakkan wajah ataupun batang hidungnya di sini ya guys ya. Dan di sini untuk alamat kontraknya juga sudah tersedia dan aku sudah cantumkan juga di deskripsi ya guys ya. Dan di sini coba kita lihat metrik untuk si TSW ini di pocoin ya guys ya. Nah, ini ya untuk metriknya sendiri ya, untuk TSW-nya ya teman-teman ya. Yang dimana ini sewaktu masa airdropnya aja si TSW ini pernah mencapai harga 0,001 US dollar. Wow. Ini fantastis banget ya guys ya. Dan di sini kalau kalian bisa lihat ya, ini ada yang melakukan pembelian dan juga penjualan. Jadi ini token aman ya. Cukup aman kalau menurut prediksiku pribadi ya guys ya. Jadi tinggal silakan kalian riset sendiri ya guys ya. Kalian kalian tentukan sendiri ya. Dan di sini dia sedang mengalami penurunan ya, sesuai dengan market kita yang sedang berdarah-darah sekarang ya guys ya. Banyak banget koin diskon ya guys ya. Turun terus turun, dan ini mulai merangkak naik dan dia sudah stabil di harga 0,005 US dollar. Jadi ini sesuai dengan target per ketika dia listing nanti ya guys ya, di 0,0005 US dollar ya guys ya. Dan di sini untuk total supply-nya itu ada sekitar 2 miliar token ya guys ya, dan untuk market cap-nya sendiri sudah berada di kisaran 721.000 US dollar. Ini cukup besar ya, teman-teman ya. Cukup besar ya untuk sebuah token baru ya, teman-teman ya. Dan di sini juga kalau kita bisa lihat ya, udah ada berapa sih holdernya? Untuk holdernya sendiri itu sudah ada sekitar 27.100 Andres ya, guys ya. Wow. Ini cukup fantastis ya. Dan di sini kita bisa lihat alamat untuk para holdernya sendiri, dan ini alamat untuk ininya ya, pembakarannya ya guys ya, yang dimana 15% dari token ataupun dari supply-nya itu bakal dibakar ya guys ya. Dan ini ada beberapa alamat yang mengunci supply-nya ya guys ya, dan kemungkinan ini bakal dialokasikan ke alamat pembakaran ini ya guys ya. Dan mungkin ya setiap beberapa bulan sekali gitu akan melakukan pembakaran gitu guys ya, setelah listing nanti. Jadi semakin sedikit supply-nya, semakin banyak peminatnya, semakin tinggi juga harganya. Seperti itulah ya. Dan di sini coba kita lihat untuk aplikasinya sendiri ya, teman-teman. Nah, di sini kalian sudah bisa mengakses aplikasinya ya, guys ya. Wow, ini keren banget ya. Di sini kita bisa trade ya. Kita bisa trade, dan di sini juga kita itu bisa melakukan stakes ya, yang dimana kita bisa menggunakan token TSW kita untuk ngedapetin APR sekitar 187,92%. Wow, ini mantap sekali ya. Dan kita juga bisa farming di sini ya guys ya, menggunakan BUSD ya teman-teman ya, ataupun BNB ya, untuk ngedapetin si token TSW ini. Oke, jadi kita bakal coba langsung aja masuk ke ini ya, cara melakukan pembeliannya ya guys ya. Jadi teman-teman silakan klik link yang ada di deskripsi, dan teman-teman silakan copy ya link yang ada di atas ini nih ya guys ya. Kalian klik kan link yang ada di deskripsi, kalian bakal diarahkan ke halaman seperti ini, lalu kalian copy aja alamatnya ini. Dan sekarang kita bakal buka terus wallet kita ya. Oke guys, kita udah di
akun terus walletku ya guys ya, tinggal kita pergi aja ke Dapps ini. Dan teman-teman silahkan pastekan aja ya alamat yang ada di deskripsi. Lalu tinggal kita enter aja. Otomatis kita bakal dibawa ke sini. Dan ini untuk jaringannya kita ganti dulu ke BNB ya guys ya. Oke. Sudah kita ganti ke BNB dan selanjutnya tinggal kita klaim aja ya, klaim airdrop. Dan kita bakal dibawa ke sini ya guys ya. Dan tinggal kita klaim aja di sini guys ya. Tinggal kita klaim dan kita konekin ke wallet kita ya. Dan di sini kita bakal lihat untuk biayanya sendiri itu sekitaran 0,89 US dollar ya guys ya. Ya mungkin sekitar 12 atau 13 ribu gitu guys ya untuk ngedapetin 1000 token TSW-nya. Dan tinggal kita approve aja ya guys ya. Dan di sini aku masukin dulu passwordnya ya guys ya. Oke. Ini udah selesai. Dan sekarang kita coba lihat untuk ini ya, kontrak ya. Kita buka dulu, kita copy dulu kontraknya. Untuk nambahin si tokennya ini ya guys ya. Oke, tinggal kita pergi ke wallet. Oke, sekarang kita tinggal klik aja di bagian pojok atas ini, bagian grogi ini ya guys ya. Dan kita scroll ke bawah. Selanjutnya tinggal kita add custom token. Dan di sini jaringannya kita ganti dulu ke smart chain. Dan di sini tinggal kita pastekan aja alamatnya. Ini udah langsung ke deteksi ya guys ya. Term swap, simbolnya TSW dan desimalnya adalah 18. Langsung kita down aja. Dan otomatis kita udah ngedapetin 1000 TSW-nya ya guys ya. Dan ini wow. Dan mungkin segini aja dulu konten video gue kali ini ya guys ya. Semoga ini memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan yang jelas, semua tinggal kalian lakukan riset mandiri ya guys ya. Tinggal kalian tentukan kalian ingin membelinya atau ngeklaim token TSW ini atau tidak. Itu terserah kalian, keputusan ada di tangan kalian. Jika kalian ingin yang gratisan, kalian bisa ikutin aja event airdropnya yang ada di Telegram. Linknya juga udah ada di deskripsi ya guys ya. Dan jika menurut kalian konten video ini berguna dan bermanfaat, jangan lupa tinggalkan like kalian. Bantu share ke sosial media kalian. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya, untuk terus mendukung gua memberikan konten-konten yang berguna dan bermanfaat dan juga memberikan edukasi setiap harinya untuk kalian. Sampai jumpa lagi di next video. Gua Mr. Cupu, see you and bye-bye. Salam cuan.